قال النبي صلى الله عليه وسلم jumpa no? Hadis 22 muka surat 37 iaitu tajuk manfaatkan kesempatan ketika sihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kataba Allahu ta'ala lahu min al-ajri mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menulis untuknya pahala sebagaimana amalan yang dilakukannya ketika sihat dan ketika berada dalam negeri. Musnad Imam Ahmad, Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita sakit, sudah tentu kita tak dapat lagi nak beramal. Tak dapat lagi nak hadir ke surau, tak dapat lagi nak hadir ke masjid. Tak dapat lagi nak hadir menuntut ilmu, tak dapat lagi nak baca Quran bila mata pun tak nampak. Tapi kata Nabi, kalaulah kita waktu sihat, kita biasa buat dengan suatu amalan itu walaupun ketika sakit tak mampu nak buat lagi, Allah tetap akan menulis untuk kita. Seolah macam kita buat. Jadi sebab itu waktu sihat ni kena buat siap-siap. Nanti bila kita sakit nanti Allah Ta'ala akan teruskan saja. Malaikat akan terus tulis. Bila tuan-tuan dan puan sekalian sentiasa hadir salat berjamaah sebagai contohnya, hadir salat berjamaah, bila sakit tak boleh nak hadir, duduk di rumah, walaupun sembahyang di rumah, tapi malaikat tetap akan tulis kita hadir. Kerana kebiasaan kita waktu sihat, kita hadir salat berjamaah, baca Quran bersama, begitulah. Ini pentingnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita beramal pada ketika sihat supaya nanti bila sakit nanti kita akan tetap ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga musafir. Yang musafir tuan-tuan muslimin, memanglah bila kita musafir kita tak boleh hadir solat jemaah. Bahkan kita akan solat qasar. Bila kalau solat qasar, kita solat kita lah dengan grup kita, kadang-kadang seorang-seorang kita musafir. Tapi walaupun kerana ketika kita dalam negeri, kita biasa solat berjemaah, dan walaupun dan ketika musafir kita dah tak hadir solat jemaah, tapi tetap Allah Ta'ala akan tulis. Yang tetap Allah Ta'ala akan tulis pahala jemaah itu untuk kita. Jadi betulah juga tuan-tuan dan puan-puan, ketika dalam musafir kita tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi tetap hari Jumaat, kerana setiap kali Jumaat kita hadir solat Jumaat, Allah Ta'ala akan tulis sebagaimana seolah macam kita hadir juga. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, jangan sia-siakan waktu sihat. Dan waktu sihat ini selalu biasa kita ni, waktu sihat ni kita nak joli, nak pergi jalan sana sini dan sebagainya. Tak apalah nanti kita kata tua sikit kita beramal. Tapi tuan-tuan muslimin, bila dah tua dah nak beramal, macam mana ni muda-muda lah, bila dah sakit nanti dah tak perlu nak beramal. Maka pada saat itu kita akan jadi orang kecewa. Ya, kecewa teringat balik, yang ni tak buat, yang ni tak buat, yang ni tak qada. Begitulah, biasanya begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biarlah kita sekarang ni walaupun umur berbeza-beza, tapi dikira sihat kerana kita masih lagi boleh hadir dalam surau pada malam ini. Hadis yang berikutnya, hadis 23, berbaik sangka kepada Allah di hujung usia. Ini semua hadis dalam kitab kita ni semua berkait dengan kematian. Kematian, macam mana nak capai kematian yang baik. Kalau hadis tadi kita boleh simpulkan, nak mencapai kematian yang baik, hendaklah waktu sihat ini kita beramal. Dan nanti bila kita sakit dan bahkan sakit bawa pada kematian, kita dah tak dapat beramal, Allah Ta'ala tetap akan tulis seolah macam kita beramal. Dan sebagaimana kita sebut sebelum ini,
orang yang jaga solat lima waktu dan apa keadaan sekalipun, dia akan mati selepas solat. Dia akan mati selepas solat. Kalau dia mati pukul 10, dia mati selepas subuh. Kalau dia mati pukul 2 petang, pukul 3 petang, dia mati lepas zuhur. Kalau dia mati pukul 6, dia mati lepas asar. Kalau dia mati pukul 9, lepas maghrib. Kalau dia mati pukul 2 pagi, 3 pagi, selepas dia bertemu Allah solat, insya-Allah. Kalau dia koma, dia mengambil hukum sebelum dia koma. Sebelum dia koma tu dia buat apa? Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kemudian bila kita berada di hujung usia, la yamutanna ahadukum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sesiapa pun dari kalangan kaum mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Musnad Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Pesanan di atas, di bawah tu ada syarah, ada penjelasan. Pesanan Nabi di atas dititip Nabi ketika 3 hari sebelum baginda wafat. 3 hari sebelum Rasulullah meninggal, dia pesan kat kita begitu. Jadi kerana itu, walaupun banyak dosa macam mana kita masa-masa silam kita, bila kita dah tahu bahasanya masa dah tak panjang, jadi yang perlu adalah hati kita tu adalah sangka baik kepada Allah. Jangan lagi bersangka buruk, Allah Ta'ala tak akan ampunkan kita kerana kita dulu dosa banyak. Allah Ta'ala akan apa ni, maka mana memang akan hadir dalam hati kita tu bila kita nak mati. Tapi Nabi pesan, bila kamu dah tahu usia pun dah tak berapa nak ada, maka bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sangka baik itu macam mana? Iaitu kita letakkan bahawa Allah itu pengampun, Maha Penyayang. Kita minta ampun, kita beristighfar, dia akan mengampunkan kita insya-Allah. Hadis ini memperingatkan kita agar jangan putus asa dan galakkan supaya menaruh pengharapan kepada Allah ketika hampir kematian. Menurut ulama, maksud bersangka baik dengan Allah ialah menaruh sangkaan bahawa dia akan merahmati kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Kata mereka ini, kata ulama, ini penting tuan-tuan muslimin. Waktu sihat, apa perasaan yang kena ada dalam hati kita? Tadi Nabi sebut waktu kita hampir mati. Kata mereka yang kata ulama, ketika sihat, hendaklah sifat takut dan mengharap hadir bersama-sama. Kalau waktu sihat macam ini, kena ada takut. Takut nanti kalau Allah Ta'ala tak ampun kita, kalau kita tak semayang. Takut nanti Allah Ta'ala akan timpakan kematian mengejut kepada kita kalau kita melakukan maksiat, kalau kita ghalib dan sebagainya. Kena ada perasaan takut tu sebab kita masih sihat. Karena orang sihat ini, dia biasanya dia main pengharapan, tak apa umur panjang lagi, tak apa dia panggil apa ni, mana duduk tak apa situ lah. Sebab dia rasa macam ada lagi usia, ada lagi usia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ketika hari ini ni ramai orang muda yang mati. Waktu saya kena bertaibur itu ni, sebelum disahkan mula-mula nak jadi tu, waktu tu tengah kuliah di Komtar, di Bukit Kerang sana tu. Lepas pergi kuliah macam ni lah, bila bangkit nak jadi imam tu, dia main kelam. Dia kelam seketika je, mana kita jadi heran. Lepas kelam tu, dia sedar balik, dia nampak balik, tapi dia dah tak stabil, dia berombak-ombak depan. Jadi mereka duduk tunggu ustaz jadi imam. Kita bagi syarat, kata jadi imam dulu, saya nak kena nisab. Dia pun duduk ingat macam kita ada panggilan telefon ke apa ke. Dia pun tak tahu, kata kita duduk tengah kelam waktu tu. Tak apalah. Kemudian waktu balik naik kereta, bawa drive, dia jadi pula. Berhenti kereta tu, dia suruh Ustazah Mariam bawa terus pergi ke klinik Faizah. Pergi klinik Faizah, dia doktor tu lah, dia kata saya suspek, saya dua, antara dua, sama ada bertaigu, mana dalam telinga tu dia tak seimbang, ataupun jantung, dia kata. Dia memang takut jantung, bertaigu tak apa, dia kata jantung, takut masalah jantung. Dia kata pilah besok di klinik kawan dia di Al-Ustaz. Dia bagi nombor dan sebagainya. Dan dia pun cerita, dia kata kawan dia baru meninggal.
umur 30 lebih kena serangan jantung. Itu tuan-tuan muslimin, 30 lebih dah mati. Jadi sebab itu jangan kita kata waktu kita tengah sihat ini, kata ulama, kena ada perasaan takut. Ya, perasaan takut mati mengejut, takut nanti Allah Ta'ala hukum kita, ya, dan sebagainya lagi. Dan pada yang sama, pengharapan pun kena ada juga, seimbang dua-dua itu. Dan pengharapan, kata mereka, ketika sihat adalah sifat takut dan mengharap hadir bersama-sama. Namun ada ulama pandangan, ketika sihat hendaklah sifat takut mengatasi harapan. Ketika sihat bagi banyak sikit takut tu. Namun ketika sakit dan terdapat tanda-tanda kematian, hendaklah harapan mengatasi takut atau menghadirkan harapan saja, tinggal takut. Bila kita kata ada orang diuji oleh Allah, dia panggil dia adalah penyakit, kita kata yang mana doktor pun dah kata dekat dia, pakcik ni tak banyak hari dah. Ya, ada sebulan dua lagi. Pada ketika itu buang takut. Tak pengharapan saja. Ya, Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Allah Ta'ala kasih dekat kita. Jadi banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim. Banyakkan beramal dan sebagainya. Tak payah ingat lagi dah. Dosa-dosa silam kita tu tinggalkan ke belakang. Tak boleh nak buat apa dah. Ya, sebab masa kita sudah suntuk. Ya. Jadi itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, kita nak langkah-langkah. Ya, sebab kita ni bukanlah ada waktu kita buka balik buku kita ni, kerana kita ada buku lain pula depan ni insya-Allah. Ya, kita ada buku lain pula mungkin selepas ini 40 hadis juga berkait dengan sembahyang berjemaah. Ya, jadi melalui 40 hadis solat berjemaah ni tuan-tuan boleh semak balik. Ya, macam mana saf, kadang-kadang ramai di kalangan kita ini dia menganggap remeh, tapi dia terlupa. Memanglah tuan-tuan muslimin, sebagai contohnya, bila kita tidak rapatkan saf dalam sembahyang berjemaah, sebagai contoh, solat kita tak batal tapi pahala jemaah hilang. Jadi sembahyang berjemaah tapi balik dengan pahala seorang, bala solamanya seorang. Nah, sebab apa? Sebab tidak jaga adab ketika berjamaah. Cuma tak batal saja. Mana masih ditulis solat kita tu. Lompang besar tu. Kemudian orang kata apa? Tidak lurus, saf. Dan saya saja dia sembahyang belakang seorang-seorang. Padahal dia boleh masuk lagi di depan. Dia boleh masuk lagi. Tapi saya saja duduk belakang. Itu juga makruh, hilang pahala jamaah. Dan tak dapat pahala. Walaupun dia sembahyang dalam berjemaah, tapi dia sama seperti sembahyang seorang diri. Itu insyaAllah tuan-tuan muslimin. Dan pun dah tulis dah. Dah siap dah. InsyaAllah tinggal lagi nak setak, nak print. Dan insyaAllah. Ya. Ya. Walaupun niat berjemaah, sembahyang tak batal. Ya, tapi hilang pahala jemaah. Ya, kan tidak menjaga adab. Melakukan benda makruh. Dalam hukum solat berjemaah ini, kalau ulama kata makruh, ya, semayang tak batal tapi pahala jemaah hilang. Itu makna makruh bagi hukum yang berkait dengan solat berjemaah. Kecuali kalau tak dapat disengajakan. Kalau tak sengaja. Tak sengaja tu Allah Ta'ala tak kira lah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ambil hadis nombor 40. Muka surat 40, hadis 25. Hadis 25. Kebaikan menghalang kematian yang buruk. Buat baik tuan-tuan sudah bagi banyak, insya-Allah mati kita mati elok. Nak buat baik bagi banyak walaupun sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wal afat wal halakat. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Amalan baik akan menjaga dari kematian yang buruk. Ya, buat baik. Jadi Allah Ta'ala akan jaga kita daripada kematian yang tidak baik. Menjaga dari kecelakaan-kecelakaan dan kebinasaan-kebinasaan. Allah ahli kebaikan, mana orang yang suka buat baik di dunia, mereka juga ahli kebaikan di akhirat. Ya, mana dia akan duduk bersama dengan orang baik-baik di akhirat nanti. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, "La tahqiranna," jangan kamu meremeh-temehkan benda baik.
walaupun sedikit, walaupun benda sedikit, dikulli kabidi apa, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan apa, pemberian kamu kepada setiap makhluk bernyawa adalah sedekah. Ini contoh pemberian. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pernah melahirkan satu kekaguman bila Nabi cerita ada seorang hamba Allah yang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia memberi minum seekor anjing yang dahaga. Dia beri minum seekor anjing yang dahaga. Dia dahaga di padang pasir, kemudian dia bertemu dengan telaga air di padang pasir. Tuan-tuan berselian, telaga air ini dia dalam, dia macam tuan-tuan yang pernah langkawi, dia langkawi dulu, duduk kecil-kecil dulu, kira telaga dalam, kira tali itu kalau jatuh pakai tak naik lah. Jadi orang Arab dulu dia buat tangga. Kalau kita, kita pakai takal, tarik ayam. Tapi orang Arab ni dia buat tangga, turun daripada atas sampai ke bawah sana. Jadi dia boleh jumpa telaga, dia pun turun, turun minum ayam. Bila dia naik, dia hilang dahaga dia, dia pun naik kembali. Bila dia suar saja muka, orang panggil apa, jengih kepala, dia pun nampak seekor anjing yang sedang menjilat pasir kerana dahaga macam dia juga. Dia pun rasa, dia boleh rasa macam mana dahaga, dia pun kesian kat anjing tu. Kemudian dia pun turun, dia orang kata apa, dia buang kasut dia, khuf dia itu, dia cedok ayam dengan kasut tu, dia bawa naik atas, dia bagi anjing tu minum. Ya, Allah Ta'ala mengampunkan dia dan Allah masukkan dia dalam syurga. Ya, jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah bagi minum anjing diberi pahala oleh Allah, diberi syurga oleh Allah? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, setiap simpati kamu, setiap pemberian kamu kepada makhluk yang bernyawa adalah sedekah. Ha, kita orang Melayu ni cukup pantang dengan anjing, jumpa anjing tengalu. Anjing tak boleh bela. Siapa yang bela anjing di rumah dia, kecuali dia bela untuk jaga tanaman, untuk jaga rumah, tak apa. Ini dia bela untuk suka-suka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan hilang pahala dia setiap hari satu qirat. Ya, satu qirat ni kalau di segi, kalau tengok kepada pahala yang Nabi sebut, siapa yang menghadiri jenazah, sampai disembahyangkan jenazah, dia akan dapat pahala satu qirat. Kalau dia teruskan lagi sampai ke perkuburan, dia akan dapat pahala dua qirat. Lalu Nabi kata, satu qirat sebesar bukit Uhud. Ha, satu qirat sebesar bukit Uhud. Jadi kalau kita kata tadi, siapa yang bela anjing di rumah dia akan hilang daripada pahala dia setiap hari satu qirat, maknanya satu besar bukit Uhud. Dahlah pahala tak berapa banyak. Ha, ini sebab tu kadang-kadang ada orang kita ni, dia orang panggil nak tunjuk kata dia ni liberal, nak tunjuk kata dia ni apa lagi dia panggil apa, orang kata apa, mesra lah. Ha, sehingga dia berlebihan, dia bela anjing di rumah. Boleh bela anjing, tapi untuk keperluan, bukan untuk belaan saja-saja macam kucing dan sebagainya. Ha, boleh untuk jaga tanaman, nah untuk apa ni, apa lagi, jaga rumah. Orang Arab di Mesir banyak dan bela anjing untuk jaga, jaga rumah pun masih ada di kampung-kampung. Ha, jadi apa ni, buat baik walaupun pada anjing, walaupun pada kucing, tuan-tuan bela kucing bagi makan, tu insya-Allah makruf. Dan dia apa ni, dia Allah Ta'ala akan bagi kematian yang baik, mengelak daripada kematian tidak baik. Dan begitu juga tuan-tuan berselian, salasun darajat, kata Nabi, ada tiga perkara kalau kita buat, mudah-mudah semua tiga perkara ini Allah akan mengangkat darjat kita. Ini Allah akan mengangkat darjat kita di akhirat. Yang pertama di antaranya ada tiga, Nabi sebut salasun darajat. Salah satu daripadanya ialah it'amu ta'am, yang memberi makan, yang beri makan kepada orang lain, beri makan. Ia salah satu daripadanya yang disebut oleh Nabi, di antaranya ialah tetamu. Orang dulu kita pati tengok orang Melayu ni, adat meraih tetamu ni adat dia.
Sebab itu rumah orang Melayu dulu, orang buat kajian. Sebab apa dia buat beranda? Nah, semua rumah boleh kata ada beranda. Tangga, beranda, masuklah rumah. Itu menggambarkan bahasanya dia buat, dia memang satu masyarakat yang yang maknanya dia dia menunjukkan pada orang lain bahasanya ada hak tetamu. Dia nak ajak tamu masuklah rumah, tak boleh, rumah kecil. Nah, jadi dia sediakan di beranda tu. Dan dia akan simpan nah, kuih karah, kuih baulu, kopi, kokok mana pun bila tetamu mai, kokok mana pun tak pernah dia tak hidang apa-apa. Dan saya pernah pergi Vietnam. Orang tanya pergi Kemboja, tapi orang ajak, saya nak pergi ke kampung Melayu di belah Vietnam, di sungai, sungai luar tu. Sebelah sana kampung Melayu. Ha, nak pergi lah, bawa dia pergi. Jadi di sana rumah macam rumah kita lama dulu, naik tangga naik atas. Bila naik atas tu dihampak tingkap mengkuang. Ha, kita duduk tingkap mengkuang. Lepas tu dia bawa keluar apa ni, ayam kopi, kuih baulu. Teringat kita zaman kita dulu ni. Ha, mereka masih ada lagi adab yang sebegitu. Tapi zaman hari ini kita orang Melayu pun bilik ruang tamu dalam rumah. Ruang tamu dalam dalam rumah. Nama ruang tamu tapi tamu tak ada dah. Bila tetamu mai pun tak tak ajak masuk dah. Tak ada ada luar tu. Oh, sayang tuan-tuan dan puan-puan. Orang Arab mati lama dah adat itu. Ya, Arab mati lama dah adat tu. Wallahu a'lam lah tuan-tuan sekalian, setakat yang nak pergi ke Mesir tu begitulah. Ya, kalau tapi orang Melayu kita kena jaga adat tu. Kerana adat itulah adat Islam. Yang meraihkan tetamu, memuliakan tetamu, menjamu tetamu dan sebagainya. Sana'iul ma'ruf, kata Nabi, amalan-amalan baik akan menjaga dari kematian yang buruk. Nah, jangan berkira tu, tuan-tuan sekalian. Nah, jangan jangan berkira. Ada benda-benda yang kita perhati mungkin kita tak perlu. Nah, musim buah sebagai contohnya, buah nangka, buah mempelam, daripada jatuh buah macang, buah konen jatuh tu di bawah pokok. Apa salahnya kita ambil, kita impun, kita bagi dekat orang. Kadang-kadang dalam kepala kita kata, ish ustaz, tak ada sampah, no, banyak sangat. Cuba tuan-tuan try tengok. Cuba try tengok. Tiga kali try tengok. Saya pun begitu dulu, rasa macam tak ada orang nak ambil. Tapi bila letak tuan-tuan sekalian, pergi kuliah letak, ada seorang makcik tu dia main. Dia mula-mula waktu dia sampai tu, dia sampai dia tengok dulu buah nangka tu. Ya? Dia tengok dulu. Tapi dia kata apalah, keluar nanti ambil kan. Dia duduk ingat kata orang orang tak berminat. Bila keluar-keluar cerah, dia tanya kita pula. Lagi kita buka bonik kereta, nak ambil nak buka tu, pasal benda lain dia kata ada lagi kau usah bonik kereta. Ha, maknanya buah dulu buah konen pun sama juga. Bila kita pergi letak tu, habis. Maknanya di sebelah kita tu benda tu meriah banyak, tapi di sebelah pekan sana tu benda tak ada. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, benda kecil walaupun kecil tapi benda tu memberi manfaat, buatlah baik, insya-Allah nanti kita akan, Allah Taala akan pelihara kita daripada kematian yang yang buruk, dan begitu juga kecelakaan, kebinasaan dan sebagainya. Masuklah dah lagi. Kemudian hadis yang berikut tu doa. Ya, jadi tuan-tuan kita boleh hafal doa ni, kita sama-sama nanti insya-Allah bacalah pelan-pelan untuk mendapatkan kesudahan hidup yang baik. Allahumma ahsin. Ini doa yang diajak oleh Nabi SAW. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami dalam semua urusan kami. Bukan mati saja, semua urusan bagi elok. Wa ajirna min khizyi dunya, peliharalah kami dari kesempitan dunia. Wa azabil akhirah, dan juga azab akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban Al-Hakim dari Mus bin Arta'ah, kata Imam As-Suyuti hadis hasan. Kita baca sama-sama, baca sama-sama.
Sebelum itu, tuan-tuan berselian, Imam Nawawi rahimahullah, dan kita alaskar, dia kata, apa-apa saja amalan, bila kamu dengar amalan itu daripada Rasulullah, buat walaupun sekali, semua hidup. Ha, kata dia, jadi ahli, ha, jadi ahli amalan tersebut. Ha, sebagai contoh, bila tuan-tuan berselian hadir kuliah, ada ustaz cerita dekat kita, fadilat sembahyang duha. Ha, fadilat sembahyang duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat pun boleh. Walaupun kita tahu bahasanya kita ni memang tak rajin nak buat duha tiap-tiap hari, tapi oleh kerana kita dah dengar fadilat sembahyang duha itu, buatlah walaupun sekali, jadi ahli, kata Imam Nawawi. Nah, biar di akhirat nanti bila sebut duha saja, kita salah seorang pernah buat dalam hidup kita sembahyang duha. Bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang belum lagi kita kata pernah ataupun belum lagi duk taga nak buat, nak buat, tak buat-buat lagi, puasa Isnin sebagai contoh, gagahlah buat bagi sekali, bagi jadi ahli. Tapi kalau boleh buat keputusan tu lagi baguslah, tapi kalau tak boleh buat keputusan pun, bagilah. Ada juga dalam hidup kita ni, kita puasa Ashura ke, Arafah ke, dan sebagainya. Kita baca sama-sama sekali ataupun dua kali, kemudian kita tutup majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami dalam semua urusan kami, peliharalah kami dari kesempitan dunia dan azab akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.